Amin satu. Nanti videonya langsung saya upload ya teman-teman. Itu adalah pasar botania teman-teman. Di sini juga ada awang kupi. Kita menuju pasar. Karena di sini sih pasarnya teman-teman. Oke, kita lihat lagi ke belakang seperti apa ya. Wow. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya Herman Entertainment. Nah teman-teman, kali ini saya berada di botania teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini, yuk disimak sampai selesai. Dan buat teman-teman juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe biar tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya. Yuk ikutin terus perjalanan saya di sore hari ini teman-teman. Wow, menjelang lebaran H-1 teman-teman. Oke. Nah teman-teman, videonya saya mulai dari sini ya. Jadi sekarang saya berada di botania teman-teman. Nah kondisi botania sekarang seperti ini ya teman-teman ya. Ramai banget rek. Di sini banyak mobil-mobil teman-teman. Oke, kita akan nyebrang ke sana ya. Jadi kita menunggu mobil ini dulu teman-teman, ngantri. Nganti giliran teman-teman. Wow, mantap botania. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan nyebrang dulu. Wow, mantap keren. Oke, dan kondisi botania di sebelah kanan kita ya teman-teman ya, seperti biasa. Di situ ada takjil-takjil teman-teman. Nah, seperti itu ya. Di situ ada es jeruk. Dan di sana juga ada es buah teman-teman. Itu ada serba 5.000. Es tebu juga ada ya di sebelah sana. Molen. Dan kondisi botania ya seperti inilah ya. Karena sekarang menjelang lebaran teman-teman. H-1. Nanti videonya langsung saya upload ya teman-teman. Wow, di sana ada ketupat. Mobil rek. Nah, di sana ada ketupat ya. Oke, mungkin kita lihat dulu teman-teman ke belakang lagi ya, seperti apa di belakang. Wow, ada es durian mama. Nah, seperti inilah kondisinya di belakang teman-teman. Jadi kita akan lanjut ya. Nah, itu ada ketupat. Wow, mantap kek. Oke, kita akan lanjut ya. Dan di sebelah kiri kita, nah itu ya, di situ ada pasar teman-teman. Atau Plaza Botania. Pasarnya di sini, deng. Oke, yang penting kita lanjut dulu. Wow, macet. Nah, seperti inilah jalan yang ada di botania ini, teman-teman. Di depan pasar botania. Nah, dan di sana itu adalah pasar botania, teman-teman. Di sini juga ada awang kupi. Bukan kopi, kupi. Oke, kita lanjut. Wow, mantap, rek. Suasana botania. Ini mobilnya mau parkir apa piye ya. Nah, seperti inilah kondisi botania di sore hari ini teman-teman. Karena sekarang jam menunjukkan sekitar jam 4 kurang 10 menit. Wow, keren botania. Di sini ada Yasin Raja Prata. Wah, mantap. Nah, dan di sebelah kanan kita ya, itu ada es buah juga. Wow, keren. Dan di sini ada pasar, teman-teman. Nah, itu adalah pasar ya. Sebenarnya tulisannya di sini, teman-teman. Fanindo Pasar Botania. Nah, di sana ya. Itu ada tulisan Fanindo Pasar Botania, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ke depan sana, seperti apa di depan sana, teman-teman, nanti ya. Dan di sebelah kanan kita ini ada mie ayam dan bubur ayam. Oke, mungkin buat teman-teman yang pengen cari mie ayam dan bubur ayam, silahkan datang ke botania teman-teman. Mantap keren. Es jeruk fras serba 5.000. Oke, dan di sana juga ada Panca Dharma. Nah, di sana ya teman-teman. Wow, keren. Di sini ada keripik-keripik. Mantap. Nah, kalau ke sana itu ke pasar ya teman-teman ya. Nah, itu adalah menuju pasar. Karena di sini sih pasarnya teman-teman.
Oke, kita lihat lagi ke belakang seperti apa ya. Wow, mobil kuning. Dan di sana ada Bank BRI. Ya, sebelah sana. Mantep, Rek Botania. Nah, dan ini adalah vlog pertama saya yang ada di Botania ini ya. Atau vlog pertama saya di Botania ini, teman-teman. Dan ternyata di sana ada kantor pos Botania. Alamat Ruko Botania, Garden Blok 4 atau A6. Nomor 6, teman-teman. Keren. Kondisi terkini Botania, teman-teman, seperti ini ya. Ya, seperti biasa di sana ada lontong-lontong, teman-teman, atau ada pecel. Di depan sana juga ada selamat datang RW043. Ya, seperti inilah ya yang di sini. Tidak ketinggalan Indomaret di sebelah kiri kita ya. Dan di sana ada perumahan Botania Garden. Wow, mantap, Rek. Nah, seperti inilah teman-teman kondisi Botania di sore hari ini. Di sini juga ada buah. Oke, yang penting kita lanjut dulu ya, teman-teman. Seperti apa nantinya di depan sana. Nah, buat teman-teman mungkin yang suka dengan video ini, yuk silahkan disimak teman-teman sampai selesai ya. Atau ikutin terus perjalanan saya di Botania ini, teman-teman. Dan di sana ada roti bakar Bandung, tapi tutup, Rek. Nah, dan di Botania ini ya, seperti inilah teman-teman kondisinya ya. Botania, wow, keren. Seperti inilah kondisi Botania. Ada bapak polisi. Dan buat teman-teman ya yang datang ke Botania, jangan lupa mampir ke sini, teman-teman. Ini apa ini ya? Tempat mainan atau tempat apa ya? Oke, yang penting kita lanjut dulu. Dan di sana ada, nah di sini ada sambal gunung. Wah, sambal gunung seperti apa ya? Pengen kopi, silahkan mampir ke sini. Sudah promosi kita, teman-teman ya. Nah, ini adalah Alfamart. Wow, mantap. Nah, mungkin videonya ini agak pendek ya, teman-teman. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Oke, dan di sini ada Masam Padang. Masam Padang ini di mana-mana, Yorek. Ini Rafa Jaya serba 10.000, teman-teman. Nah, beginilah kondisi di belakang lagi ya. Wow, keren Botania. Rumah dijual murah. Nah, itu buat teman-teman yang pengen beli rumah ya. Silahkan di sini ya, ruko, teman-teman. Nah, ini saya salut ya sama Masam Padang ini, di mana-mana ada, teman-teman. Wow. Nah, seperti inilah di sini ada laundry. Kondisi Botania ya. Nah, dan di sebelah kiri kita ini ada dapur Jasmira. Oke ya. Laundry. Laundry, Rek, tapi namanya dapur. Wow, dan di sini juga ada sate Madura ternyata, teman-teman. Jawa Timur. Di sini ada viral kekinian es, teman-teman ya. Biasa es buat teman-teman mungkin. Ada tahu Sumedang juga, teman-teman, di sini ya. Mas. Mantap. Dan di sini juga ada Puri Seafood 886. Halal. Alhamdulillah. Nah, kita lihat lagi ke belakang, teman-teman, seperti apa ya di belakang. Wow, keren ya di belakang seperti ini, teman-teman. Kondisi Botania di sore hari ini H-1, teman-teman, menjelang lebaran ya. Wow. Jadi kita sekarang dilarang mudik, teman-teman. Ya, kita ya di Batam ya, atau di sini aja ya. Buat teman-teman mungkin yang lagi merantau ke Batam atau di luar Batam ya, supaya tidak mudik. Katanya sih begitu, teman-teman. Tapi nggak tahu lah ya. Ya, kembali lagi ke kita ya, ke kitanya. Oke, seperti ini. Dan di sini ada selamat datang perumahan Botania Garden RW29 RW46. Wah, wow, RW-RW semua ya. Oke, kita lanjut. Dan di sini juga ada Alfamart. Wow, keren.
Botania. Di sini ramai teman-teman. Botania Batam Center. Wow, mantap. Oke, kalau lanjut ke sana kemana ya? Saya pun baru ke sini teman-teman. Jadi baru pertama ini ya saya ke sini. Nah, dan beginilah kondisinya ya Botania di sore hari ini. Mantap, rek. Dan di sana lagi-lagi teman-teman masakan Padang. Mantap masakan Padang kio. Ada pecel di sana. Nah, itu ibu-ibu, ibunya lagi jual pecel teman-teman. Oh, dan di sebelah sini juga ada perabotan rumah tangga teman-teman, seperti itu ya. Kursi, kasur. Buat teman-teman yang tinggal di Botania silahkan mampir ke sini ya. Nah, ada promosi lagi teman-teman. Tapi gak apa-apa, yang penting kita happy-happy aja teman-teman, menikmati video ini ya. Atau perjalanan saya di sore hari ini. Di ujung sana ada masjid teman-teman. Nah, itu ya. Masjid. Dan di sini juga ada Alfamart. Di sini banyak banget ya. Alfamart sama Indomaret. Wow. Dan seperti inilah kondisinya ya. Botania. Oke, kita lihat lagi ke belakang seperti apa teman-teman di belakang ya. Wow, keren Botania. Ini Botania berapa ya? Soalnya Botania ini ada berapa ya? Ada 2 apa 3 ya? Tapi kayak Botania 1 lah ini ya teman-teman ya. Karena saya pun baru ke sini teman-teman. Oke, yang penting kita lanjut dulu ya. Seperti apa? Wow, ke sana. Aduh, ternyata di sini ada di simpang 4 atau simpang 3, simpang 4 ya teman-teman. Ada burung di kabel. Coba di sini banyak kabel-kabel seperti ini ya, bergelantungan kayak gini teman-teman. Wow, seperti inilah kondisinya ya di sore hari ini. Wow, mantap Botania. Dan ke sana juga ternyata ramai juga teman-teman, tapi kita nggak akan ke sana ya. Nah, ke sana itu adalah perumahan-perumahan juga ya, ramai. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Herman Entertainment. Mantap rek, Botania. Keren.